Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya di channel Aulia E. Salam sehat barokah ya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Nah, di video kali ini saya mau coba ya bakar ikan pakai teflon ya. Bumbunya bumbu oles biasa. Di sini aku ada ikan ya, ikan tarisi. Dan ini udah saya marinasi ya. Marinasinya aku simpel sekali ya, jahe dengan daun bawang ya dicincang, kemudian ditaruh garam ya, setelah itu dipecek-pecek ya, setelah keluar air kita poles-poleskan ya, dan kita marinasikan dengan ikan. Setelah itu ditaruh di kulkas ya biar bumbunya meresap ya, mungkin sekitar 1-2 jaman ya. Dan ini udah sekitar waktunya sampai ya, ini untuk kayak jahe dan apa daun bawang kita sisihkan ya, kita bersihkan. Setelah itu kita siapkan teflon ya, panas, biarkan panas ya, jangan pakai minyak ya, karena ini dibakar ya, di sistem kayak dibakar. Kemudian kita akan goreng di teflon ya sampai bawahnya agak kering ya, dan sangat hati-hati ya, apinya yang kecil aja, tapi jangan terlalu kecil ya, boleh yang sedang-sedang ya. Nah, kira-kira bawahnya udah kering ya, kita boleh balik ya. Dan jangan lupa ya, kita bentar balik ya, karena bisa gosong ya kalau nggak diperhatikan sekali ya, jangan dilengah ya, karena bisa gosong dan nanti gak enak ya. Dan ini kira-kira udah kering ya. Dan untuk bumbu olesnya nanti saya tulis di kolom deskripsi ya, itu simple banget ya bumbu olesnya ya, sama seperti waktu itu aku bikin sate bakar teflon ya. Dan di sini aku coba bikin ikan bakar teflon ya, coba, tapi menurut aku enak juga ya, bisa mengurangi kolesterol ya. Dan kita akan balik ya, kira-kira udah kering ini. Kalau udah nggak lengket berarti dia udah kering ya. Dan untuk wajannya ya harus pakai teflon ya, karena kalau bukan teflon mungkin bisa lengket. Dan ini karena ada video yang nggak ke record ya, jadinya nggak ada yang waktu poles-poles. Jadi kalau udah kering kita terus dipolesin ya pakai kecap ya, secukupnya lah ya, kira-kira menurut selera masing-masing ya. Kalau mau banyak ya boleh, mau tebal juga boleh. Dan jangan lupa ya apinya kecil ya, karena ini nanti bisa gosong. Dan ini aku pakai secukupnya saja ya polesnya ya. Dan ingat warnanya cantik banget ya, ini udah mateng ya kira-kira ya. Dan beginilah ya cara aku ya goreng ikan atau ikan bakar teflon ya, dengan bumbu oles yang cukup simpel sekali, warnanya juga cantik, rasanya insya Allah dijamin juga enak. Nah, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.